pemuda MTA Wonogiri mengikuti simposium budaya pada Selasa 30 Agustus 2016. Simposium budaya diselenggarakan mulai pukul 7.30 pagi hingga 12 siang, bertempat di Ruang Giri Manik, Komplek Gedung Setda Wonogiri, Jalan Kabupaten Nomor 6, Wonogiri, Jawa Tengah. Tujuan diselenggarakan simposium budaya ialah untuk menyamakan persepsi serta perlunya langkah-langkah konkret dan terpadu untuk membangun kota Wonogiri yang lebih maju dan beradab. Peserta simposium budaya berjumlah 150 peserta yang berasal dari pemuda MTA, Karang Taruna, pelajar, mahasiswa, dan ormas kepemudaan Wonogiri. Kontributor Wonogiri, Asyik Marsudi, MTA TV.